Ajaran ini tidak ada di Malaysia. Allah di dunia ini, ya, wujudnya adalah seorang manusia laki-laki. Karena di sini nggak ngajarkan aneh-aneh. Kalau hanya bilang kontol puki itu bukan kotor. Makanya kami jadikan mainan, ya. Saya goblok-goblokan, bodoh, tolol. Dan dari fatwakan sesat di Malaysia. Ajaran sesat hadi minallah. Jawatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mengenal pasti lokasi pusat penyebaran ajaran sesat hadi minallah. Tetapi baru-baru ini mereka datang kembali, bahkan lebih ekstrim lagi sehingga pengikutnya mengeluarkan kata-kata yang menghina Allah. Kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah, Allah, Allah Ta'ala. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Kita akan bahas dalam video kali ini mengapa mereka difatwakan sesat dan cara mereka untuk menarik orang awam menjadi pengikut mereka, termasuklah di Malaysia. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Baru-baru ini viral ajaran hadi minallah kembali disebarkan dan dihidupkan kepada masyarakat oleh pengikutnya yang bernama Mr. TM. Bahkan yang menjadi persoalan ialah pemikiran muridnya ini menjadi lebih teruk, lebih ekstrim, melampau sehingga ucapan mereka menghina Allah. Makanya kami jadikan mainan, ya. Saya goblok-goblokan, bodoh, tolol, plong-plong, lolak-lolak, saya pisui, jancuk, picek, matamu, asu, taek. Menghina Nabi dan ulama-ulama, juga menganggap diri mereka adalah suci daripada orang lain kerana mereka dah sampai kepada makam-makam tertentu. Kata saya itu katanya apa? Saya omongannya lembut, ya, sopan, gak pernah bilang jancuk, gak pernah bilang koplong, gak pernah bilang taek. Allah, 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 cap taek. Apa sih yang dimangin? Kalian sholat, kalian ngaji, nyambung tidak? Kalau belum bayat, mana nyambung? Dan kenapa kita di Malaysia ini kena berhati-hati dengan fahaman yang menyimpang ini? Untuk pengetahuan sahabat semua, ajaran hadi minallah ini dah pun bertapak lama di Malaysia dan mempunyai pengikut hampir ribuan orang umat Islam di Malaysia, di Pulau Pinang, Selangor dan sebagainya. Sehingga kan pernah viral mereka mengadakan perhimpunan siap memberikan sijil kerana telah melepasi penyucian diri yang dihadiri lebih kurang hampir 300 orang secara terbuka. Dan yang menyebabkan viral itu ialah disebabkan pengasasnya. Guru tersebut peluk isteri orang, pegang dan belai lagi, yang mengundang rasa tidak puas hati netizen. Sehinggalah terbongkar video-video pengasasnya ataupun tok gurunya yang mengajar orang awam dengan fahaman yang bercanggah dengan Islam. Maka daripada itu, orang awam pun melaporkan kepada Jabatan Agama Islam iaitu JAKIM, dan JAKIM pula membuat laporan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil tindakan dan menangkap puak-puak ini. Serta SKMM juga terus bertindak. Dan memang pertubuhan tersebut adalah satu gerakan ajaran baru untuk mencari pengikut kepada ajaran tersebut demi mengaut keuntungan. Untuk pengetahuan semua, ajaran ini diasaskan oleh lelaki tua yang berumur 50 tahun. Lebih kurang yang bernama Wayang Hadi Kusumo, yang juga menggelar dirinya sebagai Hadi Minallah, yang bermaksud Hadi ialah petunjuk dan juga Minallah ialah daripada Allah. Lelaki tua ini berasal daripada Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Ajaran ini ditubuhkan pada tahun 1991 dan perlahan-lahan berkembang sehinggalah sampai ke Malaysia, dan juga mereka nak kembangkan lagi kepada negara-negara ASEAN yang lain. Dan di Malaysia, mereka menggunakan nama Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah dengan agenda untuk memberi bimbingan kesihatan akal dan jasmani. Nak sihatkan akal, tapi kita tengok sekarang pengikutnya pula yang dah macam orang gila. Tidak tentu halah. Jenggot saya panjang, ya, karena katanya ini sunnah, ya. InsyaAllah. Anak-anak ente onta. Buat masa ini saya belum mendapat maklumat lagi di mana ngasas ajaran tersebut belajar sewaktu dia muda. Untuk pengetahuan sahabat semua, ajaran Wayang Kusumo ini difatwakan oleh JAKIM di Malaysia, dan juga MUI, Majlis Ulama Indonesia, juga memberikan fatwa yang sama, iaitu ajaran ini telah pun menyimpang dan difatwakan sesat. Antara sebab ajaran hadi minallah ini difatwakan sesat ialah, yang pertama, fahaman makrifat hakikat yang songsang yang direka oleh Wayang Kusumo, iaitu sembah Allah syirik yang menyembah syirik. Solat itu bermakna mengingat Allah. Sembahyang itulah mengingat, bukan buat sembahyang, bukan berdiri sembahyang. Bab makrifat bukan menyembah Allah, karena menyembah itu syirik, tak menyembah itu kafir. Ia adalah rekaan sendiri melalui pemikiran Wayang Kusumo tanpa dalil yang mengelirukan, dan ia yang dijawab oleh Syekh Dr. Haji Jahid. Senang-senang cakap dia, tak ada dalil. Nur Mutiara Makrifatullah, itu cakap senang-senang sih. Orang yang bercakap itu mengaku ilmunya tinggi.
ilmu hakikat. Tapi tak ada pun dalilnya ke, hadisnya, ayat Qurannya ke. Cakap saja. Kalau sembahyang, kalau kita solat, ada yang disembah dan yang menyembah, ada dua, itu syirik. Apa hadisnya? Tak ada pun. Itu cakap senang-senang ni. Kita memang ketika sembahyang, memang ada dua. Kita yang menyembah ada. Yang disembah Allah. Betul tak? Nah, itu tak betul. Kena belajar ilmu hakikat. Sehingga kita tahu yang disembah dan yang menyembah itu satu. Itu senang-senang cakap ni. Yang pelik ilmu macam ni, di Asia Tenggara je ada. Di Tanah Arab tak ada. Di Mesir tak ada. Tanyalah pelajar-pelajar. Di Asia Tenggara. Ilmu mengenal hakikat diri. Ini di Asia Tenggara. Kalau mereka tengok kita ni memang kotor, sekotor-kotornya. Itu dia akan cakap bab cuci, bab suci. Suci zahir batin itu suci daripada syirik. Jadi kalau kita solat ada Allah yang kita sembah, ada kita, itu syirik. Sehingga yang disembah itu adalah yang menyembah. Yang disembah itu yang menyembah. Maknanya kita sembah diri kita. Susah eh? Itu jangan diikut tu. Nama Allah itu 99. Apakah nama Allah yang ke-100? Oh, kalau tahu ini, oh, sangat hebat iman kita. Nabi Muhammad Isra Mikraj pun guna ini. Nabi Musa belah laut pun guna ini. Kita pun tercengang, nak tahulah. Bila tanya, kamu nak tahu tak nama Allah yang ke-100? Saya akan beritahu sekarang. Tapi sebelum itu, jawab dulu. Kalau batu itu cempak ke dalam air, dia tenggelam. Macam mana nak timbul? Tak boleh jawab, semua hati tak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, saya soal yang lebih rendah lagi. Ada je. Ini ilmu ni jangan ikutlah. Ini ilmu asal cakap. Yang kedua, pengakuan pengasasnya yang mengaku tidak ada agama. Tidak mempunyai agama untuk mencari dan juga menarik agama lain untuk mengikutinya. Saya juga bukan Islam. So, ajaran kita, Tuhan satu saja. Saya bukan Islam. Saya tak ada agama. Saya tak punya agama. Agama tak pernah bagi saya itu. Tetapi dalam masa yang sama menggunakan Islam untuk mencari keuntungan. Di Sumpah Opul Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini, Yayasan Nur Mutiara Mutmainah Makrifatullah selama ini beraktivitas. Belakangan, yayasan ini menjadi buah bibir warga karena diduga menganut ajaran menyimpang dari agama Islam. Yaitu pengikut yang mengikut wayang Hadi Kusuma ini wajib pula kena bayar zakat kepada dia. Seperti yang dibongkarkan oleh Piyusid mengenai luahan anak kepada pengikut tersebut. Dia perah duit-duit pengikutnya atas nama agama. Boleh dikatakan dia menunggang agama dan menzalimi mereka yang dah terpengaruh. Sebagaimana orang Malaysia sendiri dah kena. Yang ketiga ialah menolak hadis. Kebanyakan ucapannya adalah main hembus sahaja, dicampur dengan perkataan hakikat, makrifat dan sebagainya. Sebagai contoh kisah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, dalam masa yang sama memperlihatkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi jumpa Nabi ini, jumpa Nabi itu, naik ke Sidratul Muntaha, kendaraannya naik onta. Bora. Aku pun tak jumpa borak tu dalam Al-Quran tu. Apa borak tu? Borak unta ya? Apa? Borak. Borak ke borak? Borak. Borak ke borak? Borak. Macam-macam lah dicatat naik borak, naik borak. Ya? Tapi dalam Al-Quran ada tak cerita naik burung unta tu? Burung unta pula. Burung apa? Borak. Ya, ada tak? Dari guru-guru bercerita ini dari mana? Terang lagi bersuluh adanya hadis Nabi mengenai perjalanan tersebut tapi diperlekehkan. Sehingga Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab pun dia nak pusing dan kencing. Cuma manusia yang berbahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, itu semua manusia. Mengapa pula kau katakan Quran itu berbahasa Arab? Berarti Arab. Secara tidak kau sadari, secara kau tidak mengakui, secara kau tidak sadar, secara kau tidak tahu, kau sudah memanusiakan Tuhan. Karena kau katakan kalamullah itu berbahasa Arab. Dia wujudkan persoalan, dia masukkan ayat-ayat hakikat dan jadikan perkara yang mudah difahami menjadi keliru. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Dia bermaksud, sesungguhnya kami menurunkannya, kitab itu Al-Quran, dengan bahasa Arab, agar kamu menggunakan akal untuk memahaminya.
Jelas di situ mengenai kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab, tetapi dia pusing dan persulitkan lagi untuk memperlihatkan dia lebih pandai dan sebagainya. Yang keempat, dia mendakwa Allah di dunia adalah seorang manusia lelaki. Allah di dunia ini, ya, wujudnya adalah seorang manusia laki-laki loh. Jelas loh ini, kalau ini salah loh, kan tinggal ditangkap. Ini adalah dakwaan seperti agama lain, dan ia merupakan satu penghinaan kepada Allah. Sedangkan Allah itu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ia bermaksud tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah bukanlah seperti sangkaan manusia dengan wujud pelbagai rupa dan jentina. Allah maha suci daripada perkara-perkara yang direka oleh manusia. Ucapan dan fahaman mereka tidak lain hanyalah berdasarkan akal fikir yang lemah disalut pula dengan bahasa makrifat dan hakikat. Ini semua merapu. Yang kelima, mereka mendakwa Nabi bukan Rasul yang terakhir. Barang bukti ya, kalau saya sesatu ya, Nabi Muhammad bukan Rasul terakhir. Ini adalah dakwaan murid Hadi Kusumo, yaitu Hadi minallah. Sedangkan Nabi SAW dah pun pesan dan berikan wasiatnya kepada kita, yaitu qala Rasulullah inna risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi. Yang bermaksud Rasulullah bersabda, sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah pun terputus, maka tidak ada lagi nabi dan juga rasul sesudah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini jelas menafikan semua yang mengaku menjadi nabi dan juga rasul, termasuklah yang ada pada hari ini, sama ada rasul Melayu atau apapun mewakili sesebuah bangsa, ia semua adalah ditolak. Dan pengikut wayang Hadi Kusumo ini, bila orang dah bahas videonya, bila orang dah perjelaskan dan terangkan, maka dia pun mengadulah kepada gurunya, yaitu wayang Hadi Kusumo. Dan ini pula jawapan daripada gurunya. Siapa itu yang viral-viralkan itu, yang ngirit-ngirit itu? Dodi Sefriadi. Simpan itu. Dodi Sefriadi. Itu setan apa jin? Setan. Kau kalau berani sama aku lah. Kau edit-edit juga video aku, biar aku belah kepala kau. Oh, dibelah itu guys ya, dibelah kepala saya. Iya, kalau TM dia nggak ada anu-anunya. Kalau berani kau edit lah video aku. Oh, jadi. Oh iya. Jadi kalau berani. Edit. Ini dia orangnya. Ah iya. Nah, tunjukkan situ. Masukkan di kasih di kamera. Nah ini orangnya. Wah. Nah ini. Oh patutlah. Jin botol rupanya. Pegasus sendiri yang seperti Samsung mengancam untuk membelah kepala seorang YouTuber Indonesia yang membongkar penyelingan mereka, yaitu Dodi Sefriadi. Tidak cukup dengan itu, bercakap keji, kotor, menghina adalah perkara biasa bagi mereka. Allah cap tae. Ajaran ini mengajar kesucian, tetapi lidah mereka pula lah yang kotor. Dan bila dah mereka mengajar kesucian, maka mereka menganggap lebih kurang mereka lah yang terpaling suci, terpaling khusyuk, terpaling faham dalam agama. Sehingga kan orang lain yang tidak sehaluan dengan mereka, yang tidak faham, akan terdedah kepada syirik dan sebagainya. Dan antara cara mereka untuk mencari pengikut bersama-sama di dalam ajaran mereka adalah melalui media sosial, seperti seorang influencer dengan membuat live dan membuat video yang menarik orang. Sampailah ke hari ini sebenarnya mereka masih lagi aktif. Meskipun dah ada fatwa, tetap sahaja mereka buat, cumanya keberadaan mereka berpindah-pindah daripada satu tempat ke satu tempat agar tidak mudah dijejaki. Dan bila mereka dah mengajak, maka adalah manusia-manusia yang baru nak belajar dan baru nak berhijrah, maka akan mudah terikut-ikut, terutamanya kepada golongan tua yang masa mudanya sibuk dengan bekerja, bila dah tua baru nak kembali belajar. Ya baik, sebab masa tua inilah kita nak kumpul bekal untuk bawa ke alam akhirat. Tetapi kenalah berhati-hati dan kena rujuk apa yang majlis agama benarkan. Kalau dah menyimpang, cepat-cepat tinggalkan. Tidak ada yang disesali untuk menghindar daripada penyimpangan. Dan kita kena sedar sebagai orang awam, memang wujudnya manusia seperti mereka demi keuntungan mengambil kesempatan pula kepada orang lain. Jadi sama-sama kita beringat, semoga Allah Subhanahu wa Taala lindungi kita daripada kesesatan dan perkara-perkara yang menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Zaman ini, ajaran apapun pasti ada yang terpengaruh dan akan adanya yang menjadi pengikut kepada sesebuah ajaran. Jadi sama-sama kita banyakkan berdoa agar terhindar daripada perkara-perkara yang menyesatkan. Dan semoga kita juga tidak berlebihan bila melakukan sesuatu perkara. Bersederhanalah, juga memeriksa dan bertanya kepada yang lebih alim mengenai sesuatu perkara yang kita tidak ketahui. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.